Halo guys, hadiri acara bareng di Bandung, sikap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jadi perbincangan saat tak tersorot kamera. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Sabtu 18 September 2021 menjadi hari yang sibuk bagi pasangan suami istri terfavorit Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Diketahui, sejak pagi Raffi sudah terbang ke Bandung untuk menghadiri beberapa acara. Sedangkan sang istri Nagita Slavina memiliki jadwal untuk hadir di acara Grand Opening MS Glow di Depok. Jadi pusat perhatian karena terlihat super menawan di penampilannya kali ini bersama Maharani Kemala dan Sandi Purnamasari. Sayangnya Nagita Slavina tak bisa berlama-lama. Ia juga harus terbang ke Bandung menyusul sang suami. Diketahui Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi guest star dalam acara MCI Spectacular Show. Tampil romantis di atas panggung, sikap Raffi dan Nagita Slavina jadi sorotan netizen. Hal ini diunggah dalam Instagram @ladygigi_17. Netter mengaku gemes melihat sikap Raffi dan Nagita yang terlihat bak orang pacaran yang nampak mesra. Nah, berikut tanggapan beberapa netter. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.